Sebuah truk bermuatan sayur mengalami kecelakaan di Jalan Tol Solo-Kertosono, kilometer 594, masuk Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Kamis siang 26 September 2024, sekitar pukul 2:30 sore. Kondisi truk sayur bagian depan mengalami kerusakan parah setelah menabrak bodi belakang truk tangki bermuatan tetes tebu. Menurut informasi, saat itu truk sayur nopol S8588UZ melaju dari arah timur hendak ke barat. Di tempat kejadian perkara, truk sayur yang dikemudikan Purwaji 34 tahun dan keneknya Suwondo 47 tahun, keduanya warga Dusun Gayam Barat, Desa Kecamatan Gurah, Kediri, menabrak bodi belakang truk tangki nomor polisi AD8261OB yang sedang berjalan pelan di sisi kiri. Diduga karena kencangnya laju truk sayur membuat kabin truk sayur ringsek dan menempel di rangka truk tangki. Kedua korban, sopir dan kenek truk sayur langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Selain itu, akibat tabrakan tersebut juga menyebabkan hampir separuh isi bak truk sayur berserakan ke jalan raya. Ini terjadi laka lantas di tol Surabaya Ngawi, tepatnya di kilometer 594, ya, antara truk pembawa sayur dan truk pembawa titisan tebu, ya. Sementara ada dua korban yang sudah dilarikan ke rumah sakit Ngawi, ya. Sementara informasi yang kami dapatkan, korban sudah meninggal dunia 2 orang. Kemudian untuk perkembangannya sedang dalam penyidikan unit lantas Polres Magetan. Kendalanya seperti apa, Anda? Ini kita sudah laksanakan semaksimal mungkin, karena ini tol pembawa sayur dan membawa banyak sayur dan tumpah, ya, kita perlu waktu untuk membersihkan, dan kita nantinya mungkin kita sudah koordinasi sama pemilik sayur itu untuk supaya dipindahkan ke truk lain, ya, agar sayurnya nggak busuk. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pengguna jalan diharapkan selalu berhati-hati dalam berkendara, jangan lupa beristirahat jika merasa lelah ataupun mengantuk. Aikal Uda, CTV, Magetan.